إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه wa man ittaba'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين رحمكم الله. Insyaallah pada Jumat kali ini kita akan bersama-sama coba untuk mentadabburi salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang cukup menarik untuk kita pahami bersama-sama dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi umat muslim di seluruhnya. Jumat kali ini kita akan mempelajari tentang surat Fussilat ataupun surat ke-41 ayat 53 yang dimana berbunyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu wa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ayat ini membuka mata kita terhadap satu hal yang cukup penting untuk kita pahami bersama, bahwa Allah mengatakan di sini, Allah memperlihatkan tanda-tanda ataupun ayat-ayat kebesarannya itu ternyata tidak hanya di dalam Al-Quran tetapi juga di penjuru, di segenap penjuru dan juga di dalam diri mereka sendiri, di dalam diri manusia. Artinya ketika misalnya kita membaca Al-Quran, di situ terdapat ada banyak ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran, dan di situ kita mendapatkan pelajaran-pelajaran, di situ kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita butuhkan. Tetapi ternyata Al-Quran juga mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, bahwa ternyata ayat-ayat Allah juga terdapat di segala penjuru alam semesta ini, di dalam ciptaan-ciptaan Allah. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah berada di dalam diri manusia sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah in today khutbah we will also talk about surah Fussilat or surah 41st ayah 53. So Allah Subhanahu wa taala in this surah said that sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. So this ayah, the meaning of this ayah is we will show them our signs in the horizons and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth. But it is not sufficient concerning your Lord that He is over all things a witness. So from this ayah, we learn something very important that Allah attempt to explain to us, that the ayah of Allah Subhanahu wa Taala is not only in the Quran,
but also in the horizon, in the creation of Allah, like from the creation of cell until the creation of the solar system, galaxy, and all of this, we can see the sign of Allah in the horizon. And also, it says here, within themselves, right? So we, if we want to learn about Islam, we want to know the sign of Allah, we don't only see it from, we don't only learn this from the Quran, but we can also learn this from the horizon, from His creation, and also from by looking deep into ourselves. So this is something that very important, that it's opened our eyes, that makes us understand that actually knowledge, right, science, or psychology, or anything, is actually, if we pursue this kind of knowledge, it will help us come closer to Allah if we do the tadabbur, if we contemplate on this ayah, on the ayah in the horizon in ourselves, also like in the Quran. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik untuk kita bahas, karena kenapa? Di zaman ini kita sering mendengar bahwa ada perbedaan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Bahwa ketika misalnya saya dulu belajar bahasa Inggris misalnya, orang-orang mengatakan, jangan, saya dari Aceh, dan ketika itu memang cukup, Aceh itu cukup tertutup. Dan orang-orang mengatakan, jangan belajar bahasa Inggris, ini adalah bahasa kafir misalnya, bahasa orang kafir, seperti itu. Ataupun kenapa harus belajar biologi, kenapa harus belajar matematika, kenapa tidak belajar ilmu nahu, ilmu saraf, bahasa Arab, tafsir dan sebagainya, hadis dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang kemudian muncul di dalam diskusi, diskursus di dalam masyarakat. Ada yang percaya dengan hal tersebut, ada yang skeptik dengan hal tersebut. Namun kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa alam semesta, di dalam alam semesta pun itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Seperti itu. Bahwa ketika kita mentadabburi Al-Qur'an dan juga kita mentadabburi alam semesta ini, dan juga mentadabburi dari dalam diri kita sendiri, kita akan menemukan kebesaran-kebesaran Allah di situ. So in today modern age, we know that there are the distinction or separation between the general knowledge and the religious knowledge, right? And that when I was young, I was trying to learn English language, and then they would say, why do you have to learn this language? This language is a kafir language, like language of people from America, for example, who doesn't have a religion. Why do you have to learn this language? So people talk about this. Why do you have to learn biology? Why don't you learn Arabic language? Why don't you know about hadith, fiqh, you know, all of this religious language? Why do you have to learn this science knowledge, right? This actually come to in the discussion among people at the time. I'm not sure now, but I think now it's changing more toward people more acceptance to this knowledge. But in the past, this is actually something that people consider as not good things to do, right? And this ayah is actually trying to tell us that Allah knowledge, the knowledge of Allah, the ayah of Allah, the proof that Allah exists, or the proof of all of the sifah of Allah, right? All of the name of Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, and all of those. We can see those names actually when we see the creation of Allah. Jadi sebagai contoh misalnya, ketika misalnya kita bangun pagi, ketika kita bisa bangun pagi dan melihat matahari terbit, ketika kita misalnya melakukan perjalanan dan angin sepoi-sepoi menerpa badan kita misalnya, sore hari melihat matahari terbenam misalnya, makanan yang kita makan,
Itu semuanya memperlihatkan bagaimana Allah SWT menciptakan dunia ini bukan sebagai tempat untuk menghukum manusia. Itu sebagai salah satu contoh misalnya. Berbeda dengan orang umat Kristiani, mereka percaya dengan yang namanya itu original sin ataupun kesalahan pertama, di mana mereka percaya bahwa manusia ini itu dihukum di dunia karena kesalahan Adam dan Hawa misalnya. Tetapi ternyata ketika misalnya kita melihat di alam semesta dan kita juga melihat ayat-ayat dalam Al-Quran, kita melihat ternyata Allah tidak menurunkan manusia ke bumi ini sebagai bentuk hukuman. Kita merasakan bahwa ketika kita berada di dunia ini dengan makanan misalnya, makanan yang Allah berikan, apa salahnya ketika Allah hanya memberikan makanan untuk mengenyangkan? Tapi tidak, Allah tidak hanya memberikan makanan untuk mengenyangkan, Allah juga memberikan makanan yang baunya harum, yang bentuknya berbeda-beda, yang rasanya berbeda-beda, yang jika yang ini digabung dengan yang ini akan menghasilkan makanan yang lain rasanya. Kenapa Allah harus berbuat seperti itu? Karena memang Allah menyayangi manusia. Bumi ini bukan untuk tempat kita dihukum. Ketika misalnya Allah mengatakan Allah, kemudian kita mungkin bertanya, bagaimana dengan semua cobaan yang kita hadapi, semua kesulitan yang kita hadapi? Allah juga mengatakan dalam Al-Quran bahwa di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra misalnya, beserta dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi bayangkan kita ini seperti sedang dalam dekapan seorang ibu. Ketika kita berada di dunia ini, kita seperti sedang berada dalam dekapan seorang ibu. Kita sedang menangis, ibu kemudian memeluk kita. Seperti itulah Allah menyayangi manusia ini. Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad pernah mengatakan, kasih sayang Allah itu, sedikit kasih sayang Allah diberikan ke bumi, ke dunia, dan kasih sayang itulah yang kemudian menyebabkan ibu menyayangi anak-anaknya. Kasih sayang itulah yang kemudian menyebabkan binatang-binatang induk-induk ini menyayangi anak-anaknya. Artinya apa? Kasih sayang Allah itu sangat besar sekali. Dan kita bisa melihat dalam alam semesta ini misalnya. Berbeda dengan orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah tempat hukuman. Seperti itu. So, we can see for example when we are looking at the universe, at for example at the horizon, right? We see the sun rises. It has such a beautiful view, for example. The sunset, right? The wind blowing. The changes of the seasons, of the weather. All of this shows how beautiful this world is. I have this experience where I work as a teacher, English teacher here, and I used to get really tired in the afternoon. And then when I go back from my school to my home, I was presented with this beautiful view of the sunset, with the warm weather, right? And all of these things. So why is this important? Because in Christianity, for example, they believe that in the original sins, which is that human being sent down to earth because we get punished because Adam and Eve did mistake in the past, right? Because of that, then we get punished. So this is like a prison for them, but not for us. In Islam, we believe in Allah is Ar-Rahman and Ar-Rahim. In Islam, we believe that Allah already forgave Adam when that happened. And he has already planned way before that he's going to send Adam here. So this is not a punishment. And you can see this. You can see in this around you. For example, the food that we eat, right? I think it's very logical. For example, Allah just want to give you food just to make you feel, just to feel you, just to erase, just to fill your stomach. That's it. But He didn't do that. He doesn't do that. He do way and beyond of that, just that purpose. He provide food that is delicious, that has different flavor, that has different scent or smell. Right, that you can combine between these different kind of fruits and things like that, and we can enjoy our lives. So imagine that
I always imagine that living on earth is like sometimes I mean most of the time I imagine that living on earth is like in the hug of your mom, for example, right? That Allah provides all of this out of His mercy, out of His compassion to all of us. Maybe that's all for today. So I will end the khutbah. Okay, we'll continue after this, inshallah. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحبة على رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala khulafaihi ar-rashidin al-mahdiyina wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yawmiddin warda'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.